Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini mari kita saksikan proses-proses pengiriman logistik ke jaringan tol IKN di segmen 5A Simpang Tempadung, Jembatan Pulau Balang ya saudaraku. Jadi segmen Simpang Tempadung, Jembatan Pulau Balang adalah panjangnya 6,68 km ya. Di prosesnya seperti ini, di pelabuhan di bawah jembatan Pulau Balang. Di segmen 5A Simpang Tempadung Jembatan Pulau Balang adalah panjang 6,68 km. Sedangkan di segmen 3B ya. 3B itu adalah segmen KKT Karyangok Simpang Tempadung, itu adalah panjangnya 7,33 km ya saudaraku. Terus yang di segmen 3A itu segmen Karangjuang KKT Karyangok, panjangnya 13,40 km. Dan seperti ini proses-proses pengiriman logistik menuju jaringan tol IKN di segmen 5A di ujungnya jembatan Pulau Balang ya saudaraku. Di sini ada bangunan megah museum di bawah jembatan Pulau Balang. Semoga suatu saat dibuka untuk umum. Luar biasa pemandangan di sini. Jadi sistem jaringan jalan menuju IKN ya, banyak sekali saudaraku. Ada segmen ya 3A, 3B ya, 5A, 5B, 6A, 6B ya saudaraku. Nanti rencana ada juga rencana immersive tunnel ya, yang akan membentang dari Simpang Tempadung ke KIPP. Di sana ada teluk ya. Luar biasa pemandangan di atas jembatan Pulau Balang, di jembatan sini ya saudaraku, sangat mantap sekali. Kita saksikan juga nanti ya proses-proses di segmen 5A di ujungnya jembatan Pulau Balang. Jadi pengirimannya seperti ini prosesnya saudaraku. Semoga saja dilancarkan dalam proyek ini. Dan jadwal dari ujung jembatan Pulau Balang sampai kota Balikpapan akan tembus kurang lebih 1 tahun ya saudaraku. Ini luar biasa rencana ya, rencana besar yang luar biasa, karena akan tembus kurang lebih 1 tahun. Dan itu merupakan ya karya anak bangsa ya, putra-putra terbaik bangsa ini membangun jalan tol di jaringan tol IKN. Kita hampir di ujung jembatan ini saudaraku. Kita saksikan prosesnya di dalam, bagaimana pembongkaran ya. Seperti ini ya sistem jaringan jalan tol menuju IKN ya saudaraku. Ada kawasan KIPP itu ada warna-warna yang seperti ini ya. Segmen 5A itu adalah di Simpang Tempadung jembatan Pulau Balang. Ini seperti ini yang mengerjakan Waskita Nidia Modern. Dan saat ini sudah di lokasi ujung jembatan Pulau Balang saudaraku. Luar biasa pemandangan di sore hari seperti ini. Sangat megah, gagah sekali. Dan proses truk logistik mengirim material ke jaringan tol IKN segmen 5A seperti ini. Kalau malam hari saudaraku tidak kuat menanjak karena ya sangat berat seperti ini, harus didorong ekskavator. Proses luar biasa ya, salut sama beliau-beliau pengangkut logistik jaringan tol IKN. Siang malam terus dikerjakan di jaringan tol ini. Saat ini sudah menunjukkan jam 10 malam. Seperti ini saudaraku proses pengiriman
logistik jaringan tol IKN. Wow. Tronton 10 roda ya, harus didorong karena nanjak sekali di sini. Didorong ekskavator ya. Luar biasa perjuangan ya. Pejuang-pejuang tol IKN di segmen 5A di sini. Kita saksikan terus video ini. Terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe. Sudah di atas bukit dan sudah bisa jalan sendiri truknya. Ekskavator kembali turun dan akan membongkar material yang di bawah ini, saudaraku. Kita saksikan pembongkaran material di bawah. Seperti ini proses di malam hari. Ekskavator terus bergerak ya, saudaraku. Di bawah sana ada 2 unit ya. Head traktor dan gandengannya 40 feet. Apa saja di dalam kontainer, mari kita saksikan bersama-sama. Jadi luar biasa progres di ujung jembatan Pulau Balang, saudaraku. Sangat masif sekali di sini. Jadi dikerjain siang dan malam di sini. Semoga yang bekerja di jaringan tol IKN dan di KIPP selalu diberi kesehatan semuanya ya. Seperti ini saudaraku, truk mixer Hino ya, 10 roda sudah siap di sini. Di sini ada pagar kantor di sini ya. Kantornya adalah ya sini saudaraku, kita lihat. Waskita Nidia Modern ya, KSO Sikap Membangun. Kita lihat plang di atas ya. Di sini saudaraku, proyek ini dibangun dari pajak yang Anda bayar ya. Ini demi kemajuan bangsa ini ya. Kita membayar pajak untuk membangun tol-tol seperti ini. Semoga saja ada kemajuan luar biasa untuk bangsa ini, untuk menuju Indonesia maju di 2045. Kita ke belakang mobil head traktor ini ya saudaraku. Kita lihat bagaimana proses di belakang yang dilakukan ekskavator dan operator ini. Kita lihat barang apa saja yang dibongkar. Wow, seperti ini di malam hari ya saudaraku. Beliau-beliau bekerja lembur malam hari ini. Sudah menunjukkan jam 12 malam saat ini. Seperti ini saudaraku. Proses-proses penurunan di jaringan tol IKN. Luar biasa. Dan ini adalah pagarnya ya. Waskita Nidia Modern. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.